Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiat insyaallah. Untuk hari insyaallah kita akan mencari seorang pakcik yang sebenarnya hampir setiap hari apabila saya melalui jalan hilltop ke bandar, saya akan terserempak dengan seorang pakcik yang setiap hari memegang satu plastik ataupun orang tahu panggil kompek. Ya. Bila saya lalu kadang-kadang saya nampak dalam plastik tu, dalam kompek tu macam tin-tin aluminium. Mungkin pakcik ni mengutip tin, tapi memang hampir setiap hari saya lalu saya nampak pakcik ni ulang-alik ke bandar. Ya, ulang-alik ke bandar melalui jalan yang sama. Jadi insya-Allah hari ini sebelum saya naik sekolah, kita ada masa setengah jam lagi untuk kita menjejaki pakcik yang saya maksudkan. Mudah-mudahan Allah bantu untuk kita dapat bertemu dengan pakcik yang saya maksudkan tadi. Jadi bosku, seperti biasa, jom kita mulakan sama-sama vlog dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan setiap hari saya akan jumpa pakcik itu di kawasan jalan ini menuju ke bandar. Ya, harap-harap kita dapat berjumpa pada hari ini. Assalamualaikum. Pakcik kutip apa? Tin. Oh, dijual ke ni tin? Ya. Boleh di tengok di situ. Pakcik tinggal di mana? Di situ. Tanjung Batu. Ya, top. Memang hari-hari begini sajalah dikutip. Saya Ustaz Asbi, saya cikgu. Hari-hari saya lalu sini, saya nampak pakcik pakai mas pakcik, nanti pakcik kena saman tu. Pakai mas, nanti pakcik kena saman tu kalau nak pakai. Mas ni berapa kali pakai sah pakcik? Ulang-ulang pakai sudah mas. Dicuci. Tak boleh dicuci tu pakcik. Sini pakcik, kita tengok. Oh, jadi pakcik lah setiap hari ulang alik bandar tu kan? Hari-hari ini saya dikutip. Nama pakcik siapa? Siapa? Safiruddin. Safiruddin. Jadi kalau begini berapa dijual? RM2.80 1 kilo. 1 kilo RM2.80. Ha. Masya-Allah. Cik jual di mana? Pasar Gantung. Ha. Setiap hari boleh dapat berapa lah, cik? Berapa? Setengah satu hari. Itu ada tu. Hari-hari ulang-alik. Hari-hari jalan kaki lah. Ha. Pasal pun sampai. Keluarga macam mana? Ada juga di sini. Sendirian atau buat rumah di atas bukit. Oh, buat rumah pakcik sendiri atas bukit. Jadi sekarang pakcik mengharapkan ini siapa ni? Ya. Berapa tahun sudah begini pakcik? Lama sudah. Ha. Ada 5 tahun lebih. Ha. Masya Allah. Kalau pakcik tak mau pakai basikal? Tak ada duit. Basikal biasa berapa harganya? Rp200. Pakcik dengan pakcik Safiruddin hari ini alhamdulillah syukur dapat jumpa. Ha. Jadi hari ini boleh kasih beli ni. Okay, jadi begini. Rezeki Allah hari ini Allah gerakkan saya untuk cari pakcik. Setiap hari-hari saya nampak pakcik ulang alik hari-hari, tapi saya tak kesempatan untuk berhenti. Jadi hari ini saya nampak dari jauh, alhamdulillah syukur dapat jumpa di sini. Kita tak pernah jumpa pakcik kan? Tak pernah jumpa kan? Jadi
Pakcik, ini sebenarnya Allah hantar saya untuk bantu pakcik hari ini. Ya. Pakcik mau beli basikal tak? Mau beli basikal tak? Tak ada itu. Pakcik, ini duit beli basikal. Terangkanlah jiwa yang berkabung. Langkah baik pakcik hari-hari tidaklah jalan kaki. Bila masa telah tiada. Alhamdulillah, yang penting pakcik doakan cak kami. Mudah-mudahan kami ada rezeki untuk bantu-bantu pakcik lagi, bantu orang-orang susah. Ya pakcik ya. Mata dalam luka tak merubah. Ini mandi bagus-bagus pakcik. Ya pakcik, ini bikin tambah lagi. Hanya hening dan berjuta tanya dalam. Bagi Allah semua. Bukan saya bagi, Allah bagi. Ini tidak ada balasannya. Apa dia? Balasannya tidak ada. Saya nak minta apa-apa pakcik. Doakan dengan Allah. Saya ada kawan-kawan yang sama-sama bantu begini. Dia tu pakcik belikan basikal supaya hari-hari pakcik tak ulang alik lagi jalan. Ya pakcik. Simpan duit. Beli basikal. Beli basikal ya. Alhamdulillah. Gembira pakcik. Gembira. Alhamdulillah. Doakan kami pakcik ya. Jadi ini pakcik boleh ambil balik lah. Tak apalah. Saya beli, saya bagi pakcik balik. Itu mas pakcik. Mas tu nanti buang, saya bagi mas yang baru. Boleh? Saya bagi ini yang baru. Kejap ya, pakcik buang tu sebab nak boleh cuci tu pakcik. Ya. Dia simpan ni. Ya, pakcik duit simpan duit bagus-bagus pakcik. Ya, kejap pakcik ya, saya ambilkan pakcik punya mas ya. Sini ya. Ampunilah. Ini pakcik. Ini baru ya. Pakcik buang tu mas tu. Ini pakai satu hari satu kali saja. Tidak boleh dicuci pakcik ya. Iya, sama-sama. Letak di bagnya pakcik ya. Alhamdulillah. Rezeki Allah pakcik. Kita jumpa lagi ya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga pakcik terus sehat. Ya, beli basikal nanti ya. Insyaallah. Jaga diri ya. Mas tu pakcik kau ganti sudah. Iya, kotor saja pakcik. Iya, pakai yang baru pakcik. Pakai yang baru. Itu buang sudah tuh. Alhamdulillah. Itulah rezeki Allah pakcik. Jadi terima kasih dengan Allah banyak-banyak. Jangan lupa sembahyang kita. Ya pakcik ya. Eh terbalik tuh pakcik. Yang putih di dalam. Ya putih dalam, biru di luar. Ini di atas yang keras nih. Oke. Bismillah. Boleh pakcik ya? Alhamdulillah. Insya Allah pakcik. Oke, jalan dulu. Assalamualaikum. Masya Allah bosku. Pakciknya terpaku di situ. Allahu Akbar. Pakciknya tidak sangka dapat rezeki untuk kita belikan basikal kepada pakcik ini. Ya, apa-apa yang dia selesa. Alhamdulillah bosku. Masya Allah, syukur pada Allah. Sangat dipermudahkan urusan kita untuk mencari semula pakcik ni. Pakcik Safiruddin ya. Insya Allah pakciknya berehat dulu di situ bosku. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar. Syukur dengan Allah banyak-banyak hari ini bosku. Terima kasih Allah yang membantu urusan kita dipermudahkan hari ini. Alhamdulillah. Oke bosku, terima kasih kepada semua yang sudah support. Jangan lupa untuk share video ini, subscribe. Mudah-mudahan jadi amal ibadah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.